Halo semuanya, selamat pagi bersama channel Dimasbro. Channel yang akan bagi teman-teman semua news, entertainment dan hiburan. Kali ini kita akan membawakan berita kemarin teman-teman, yaitu Gunung Merapi. Teman-teman tahu Gunung Merapi kan? Berada di Jawa Tengah dan di ini berada di 5 kabupaten teman-teman, di Sleman, Magelang, di Klaten dan Boyolali teman-teman. Ini gunung ini yang berketinggian 2930 meter di atas permukaan laut ini kemarin meletus siang pukul 13.45. Kolom raksasa abu vulkanik membumbung dari puncak, bisa dilihat secara jelas dari Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta teman-teman. Sebagian warga di sana itu sampai was-was dan deg-degan karena kemarin itu menyaksikan letusan besar yang diawali rentetan luncuran awan panas sejak Selasa. Jadi udah 2 hari ini. Sebagian tubuh gunung tertutup awan tebal sehingga tidak bisa dilihat secara seksama apakah ada runtuhan besar atau guguran besar material termasuk arah gugurannya. Berikut ini kita sampaikan kepada teman-teman kronologis terjadinya letusan hari siang kemarin ya teman-teman, Rabu itu. Jadi frekuensi guguran dan luncuran awan panas tercatat meningkat cukup tajam ya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Rabu kemarin itu sekitar pukul 8.30 terlihat luncuran awan panas menimbulkan seperti kolom raksasa vertikal akibat tertiup angin. Ini saya ditemani dengan anak saya di depan saya teman-teman. Halo Denzo, gimana Denzo? Tanggal 27 Januari kemarin jam 6 pagi ya, lebih 3 menit, awan panas guguran itu tercatat di seismograf dengan amplitudo 40 mm dan durasi 83 detik. Tinggi kolom tersapu angin ke lereng arah timur. Arah timur itu arah ke daerah Klaten sana teman-teman. Estimasi jarak luncur 800 meter ke arah barat daya, ini arah ke Kali Kerasak dan Kali Mboyong. Teman-teman kalau tahu Kali Mboyong itu adalah kalau teman-teman tahu Monumen Jogja Kembali itu naik terus. Nanti teman-teman ketemu pertigaan yang ke kanan itu yang arah ke mana itu daerah Palbapang itu. Oh, Watu Watu Wadeg. Nah, kita lurus ketemu pertigaan yang kiri itu nanti ke tempel. Kita lurus, itu nanti nembus ke Turgo. Lah, sebelum di kalau teman-teman sampai di Ngepring itu tempat biasanya angkot ngetem itu, nanti teman-teman ketemu pertigaan. Kalau ke kiri itu Ngepring, kita yang kalau lurus itu nanti belok ke kanan itu ke Kali Mboyong. Kalau lurus itu ke Turgo atau Bukit Turgo teman-teman. Jadi Merapi itu punya anak-anak gunung juga, salah satunya Gunung Turgo ya. Terus tanggal 27 Januari pukul 6 lebih 8 ya, tadi kan lebih 3 sekarang lebih 5 ini. Awan panas guguran tercatat di seismograf dengan amplitudo 43 mm dengan durasi 111 detik. Tinggi kolom tersapu angin ke lereng arah timur, teman-teman. Estimasi jarak luncurnya itu 1000 meter ke arah barat daya. Terus jam 6.21 kurang lebih berapa menit itu seismografnya juga bergerak, teman-teman. Amplitudonya sekarang 45 mm dan durasinya 117. Tadi kan 114. Tinggi kolom tersapu angin ke arah timur. Estimasi jarak luncur 1000 meter ke arah barat daya. Jam 27 Januari 2021. Ini juga terjadi peningkatan teman-teman. 43 mm dan durasinya 122 detik. Lebih kencang, lebih cepat lagi getarannya teman-teman. Terus jam 6.53 itu terjadi lebih
kencang lagi teman-teman. Jarak estimasinya masih sama 1200 meter ke arah barat daya. Jadi ini cenderung kalah kali Kerasak dan Karimboyong. Jam 7 pas itu amplitudonya 35 mm teman-teman. Ini agak menurun sedikit dan durasinya 121 detik, agak mereda karena tadi sampai 125. Jam 7.29 itu amplitudonya 50 mm. Ini terjadi kenaikan teman-teman. Jadi makin tinggi makin kencang ini getarannya. Durasinya 139 detik dan estimasi jarak luncurnya ini meningkat teman-teman 1300 meter ke arah barat daya Kali Kerasak dan Kalimboyong. Jam 8.11 itu terjadi peningkatan lagi teman-teman, durasinya sampai 197 detik dan jarak luncurnya itu menjadi 1500 arah ke Kali Kerasak dan Kalimboyong. Terus jam 8:30, 8.22 ya tepatnya, itu terjadi peningkatan lebih kencang lagi, durasinya 172 detik dan estimasi jarak luncurnya 1500 mm. Itu lebih pendek lagi, kekuatannya tidak sekuat tadi. Jam 9 juga semakin meredup, kurang lagi menjadi 32 mm dan durasinya 126. Jam 9.19 30 mm durasinya 113 dan jarak luncurnya menjadi lebih pendek lagi menjadi 1000 meter. Akibat awan panas ini dilaporkan terjadi hujan abu teman-teman di daerah Taman Sari Kabupaten Boyolali. Dari data ini dicapaikan maksimal 60 mm dan durasinya 160 detik, estimasi jarak maksimum 1500. Ini terjadi dibandingkan dengan sebelumnya ya teman-teman, itu yang sebelumnya itu waktu 26 Januari sore maghrib itu cuma jaraknya itu awan panas cuma 300 meter, tapi malam harinya sampai 1500 dan malam harinya jam 8 itu udah sampai 1200. Jadi terjadi peningkatan teman-teman sejak 2 hari terakhir ini. 26 Januari juga jaraknya cenderung naik turun terus teman-teman. Oke, demikian kronologisnya teman-teman. Dari 2 hari terakhir ini ya teman-teman, 26 dan 27 ini terjadi peningkatan. Secara meteorologi cuaca Gunung Merapi ini 2 hari terakhir ini mendung, berawan dan hujan, angin tertiup lemah sedang dan suhunya itu antara 14 sampai 21 teman-teman karena di daerah gunung ya. Dan tingkat kegempaannya juga di periode yang sama ini 11 awan guguran awan sudah terjadi. 77 gempa guguran, 4 gempa hembusan dan 4 gempa hibrid fase banyak. Demikian teman-teman berita yang kita sampaikan 2 hari terakhir ini terjadi peningkatan dari Merapi. Semoga teman-teman yang berada di sekitar Merapi ini baik-baik saja dan tidak terjadi bencana-bencana lagi di Indonesia ini. Kita bertemu di video-video yang lainnya. Sampai jumpa.